Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman, di kesempatan video kali ini ada video kiriman dari Mas Kibiasa yang pas kebetulan beliau ini sekalian kirim sapi pakalan dan juga ini ngeliput sapi di kandang mastri yang berlama di Grobogan teman-teman, Wirosari ya. Oke, kita akan lihat seperti apa reviewnya, dan bagi teman-teman saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel ini, dan jangan lupa support channel dari Mas Kibli Asya. Dan bagi yang baru bergabung, silakan bisa tekan tombol subscribe nya ini posisi P2 bobot terakhir itu 11,2 11,02 menurut informasi dari Pak Menteri. Ini dan di sini sapinya spesial-spesial, ini monsternya Grobogan. Iki 14 kintal iso Mas. Oh. Sapi. Ini karena kita kalau dilihat dari postur dubure oleh panjangnya dapat, tingginya dapat, terus untuk ini bisa dilihat. Untuk sahabat dari Kipli Asia ini bisa dilihat untuk lehernya belum berisi. Lehernya belum berisi. Ini sangat istimewa sekali. Untuk kakinya pun sangat enak, jadi kokoh. Dan ini sapi yang baru saja diantar limosin. Ini yang baru saja diantar dari Blitar, Mas Ali. Ini alhamdulillah mendarat dengan selamat. Dan sapinya untuk kualitas kakinya pun sudah lumayan lah. Lumayan. Kalau mau bilang super atau enggaknya itu relatif. Relatif. Ya intinya gini, Pak Tri masuk berarti insya Allah bagus sapinya Mas, kan ngoten. Karena biasanya penuh nih untuk kandang. Iya, karena biasanya penuh. Dan di sini pun sapinya enggak jelek-jelek lur. Poh, bisa dilihat sendiri lur. Coba Mas Kipli, jelaskan Mas Kipli. P2 juga. Buat para peternak-peternak yang lain yang ingin sapi pengembukan atau buat isi-isi kandang, kunci utama itu adalah memilih bakalan. Paling utama itu memilih bakalan, memilih tempat daging atau adai yang nanti mau kita proses supaya bisa bikin sapi seperti di kandang Pak Tri. Tapi Mas, tetap fokus ke sini Mas. Wah. Ini memang cakep kalau ini. Ini kalau namanya belum tahu juga, belum tahu persis Mas kalau ini namanya. Wah. Mas Kipli itu terlahir itu punya Mas Muhammad atau Mas Raya. Mas Muhammad atau siapa? Itu yang jualan kembang yang di daerah Blitar tapi di bawah lereng gunung Pegat ya. Itu ya, tapi masih kayak inilah, masih tinggian ini. Terakhir Mas Kipli lihat yang besar itu di sana, terakhir Malburu. Untuk Sinetar Malburu. Dan ini melebihkan ini untuk honor nih katanya dari master. Tapi ini dapat dari Gunung Lawu. Gunung Lawu yang Karanganyar. Kentang Karanganyar sana. Nah, sapinya pun bagus. Untuk kualitas kandangnya, kebersihannya pun juga bagus. Terjaga. Untuk comborannya pun juga biasa, normal. Comboran menggunakan itu seperti gemblong, ampas ketela, ampas kaku, terus sama apa? Nutrifit. Di jalan-jalan sini Mas. Wah, kukunya milih semua ya Pak Tri. Kuku-kukunya. Ini kepalanya kayak jelek di Mas Sakti nih Mas. Oh, yang ini Mas. Yang limosinnya Mas. Iya, ini seperti jelek di Mas Sakti kepalanya. Kalau dari depan Mas, wah ganteng ya Rek. Ini persis Basus Dewa Mas, menurut saya Mas. Basus Dewa. Tapi kalau kepala ini mirip Bima Sakti. Kendur masih kendur. Ini sebenarnya sapi ini kutuk, gak popo. Ini udah sapi tunggal semua loh Mas. Ini Mas,
Ini Mas gini loh Mas Ali. Panjang Mas. Sapinya panjang. Panjang. Ini Mas, ini kalau nanti udah ngisi. Jadi sapi ini dilihat dari depan itu kayak bersayap. Lebar ke sini, kayak bilang itu kayak bersayap. Kekar lah kayak binara gawan lu kekar. Sapi kan enak nurut loh Mas. Benar. Ini pipinya tadi itu guys. Koil pinten? Kirangan gitu. Ora Mas, iki disawang-sawang kaya Raden Togok sampe iki. Raden Togok. Ya, deneknya. Kalau ini untuk kepala soraknya seperti kayak glewu. Sak sungu-sungune. Di musim cross isi mentalnya enggak kalah ganteng kaya punyanya Santana, punyanya Mas iki. Ini ku sarang kok kalih nira. Sarang nggih. Ngene iki sing kengkang anyar ngene jagal sing jagal sing jagal ageng niku. Nggih. Iki enten sandoso niku kok. Mriko. Wah. Sandoso nggih, Pak. Anu Pak Supri, Pak Supri. Supri karangannya. Sapi niki ageng tapi tasik kuru lho Bu. Kuru lha ngene iku sapi niku kuwatan nang rekor. Kira to. Tapi kinggil niki. Nggih. Nggih, dereng enten isine niku dhe malah lemu nembe teng mriki niku. Niku niku sik kuru niki. Wah, sik. Kuru, Dul. Kuru niki. Lemune sak pira? Katane duwe sak tone kuru padahal udah 11. 11.02 ini. Kan mereka satpam swidak gansal. Satpam swidak gansal ten mriko. Nggih. Sak niki terakhir ditimbang kalih Pak Tri 11.02. Ini cuma ini sering diginiin aja nih per ikut jalan ini. Ini kebetulan sapinya ya setengah lah. Mungkin itulah Mas Gali untuk sapi yang Pak Tri istimewa ini. Istimewa Mas. Wis cukup sekian lah untuk video di kesempatan di kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pilihan nanti untuk kawan-kawan memilih bakalan seperti apa. Bisa disimak videonya. Intinya penggemukan sapi itu kunci awal itu pemilihan bakalan. Jika bakalan sudah tepat, tinggal perawatan, kebersihan kandang, dan pola pakan juga itu sangat penting. Mungkin cukup sekian di kesempatan video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Ghibli Asia. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.